Yuk, bismillahirrahmanirrahim, mengejar yang lain. Terjadi kesalahan teknis tuh ya. Dengan cuaca panas saat ini pukul 10 lebih 12 menit. Aku lagi nyampe di Kota Temanggung setelah sebelumnya kan tadi janjian dengan 25 rider termasuk juga ada Mas Haji Pas sebagai tuan rumah, Bang Wede, sama Sangonone Motocross. Dan kali ini aku tertinggal cukup jauh karena tadi setelah nunggu teman-teman dari Temanggung, ternyata itu ada kesalahan teknis, yaitu action cam ku tuh ternyata belum nyala gitu kan. Fatal banget jadi ya. Melanggar marka. Udah, bodo amat. Jadi sebenarnya ridingku itu hari Minggu kemarin ya. Aku tuh berencana ke tempat viral yang ada di jalan yang arah Batang itu. Nah, bertiga rencananya aku, Asru sama Wira itu kan hari Minggu. Ternyata hari Minggu aku ada acara kok. Terus akhirnya aku undur buat hari Selasanya. Nggak taunya Mas Azifas bikin flyer di mana. Dia ngadain apa namanya kayak touring mini gitu deh, 2 tak sama 4 tak buat ke Wonosobo via Temanggung kan, dan tujuannya ke tempatnya Wang DBW. Terus juga tuh wah mengambil jalan orang. Buset, dari rombongan jadi sendirian gara-gara tertinggal belakang kayak gini. Dan alhamdulillah hari ini cuaca cerah ya. Sampai jam 10-an gini masih diperlihatkan 2 gunung, yaitu Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing. Ya intinya hari ini yang tadinya rencananya mau ke Biang Arah Batang itu jadi ini ngering Sumbing jadinya. Gila, aku terlalu jauh banget ini sampai nggak kelihatan sama sekali. Overtake aja kali ya. Waduh, dia ikut kiri. Yuk, pasang depan. Kita bakal melewati pemandangan-pemandangan ini, cuy. Dari Temanggung, Wonosobo, sampai Dieng. Mudah-mudahan sih aku masih bisa ke Dieng ya, masih ngubur waktunya. Temanggung kanan, dari Wonosobo kiri. Kita yang ke kiri. Miring sebentar, gila, keren banget cuy. Ini pemandangannya di sini luar biasa indah. Woo! Oh, yang kanan itu Gunung Sindoro. Jadi tadi udah ngitarin Gunung Sumbing dong. Ini daerah mana ya, aku nggak tahu nih. Nggak sempat baca-baca. Ya, dia ke kanan. Apakah ini Parakan? Mungkin saja. Ada tulisan. Oh, ini jalan yang sering kelihatan di Instagram itu. Oh, gila, keren banget sih. Gila. Depan udah Gunung Sindoro. Wonosobo terus. Layak dapat label nggak rugi datang ke sini nih. Salah satu riding yang paling jos. Wonosobo terus. Ya pak, susah loh sama bapak-bapak tuh. Hanya dia dan Tuhan aja yang tahu. Mirip mama. Oh gila, bagus banget padangannya. Woo!
Gunung-gunung. Yeay. Jadi ingetin beberapa tahun yang lalu waktu kosong. Eh, ambil tahan Anda. Ada apa kayak ini? I don't know. Moments later. Indahnya pemandangan, gila. Keren bingit, anjir. Gak tiap hari bisa kayak gini. Wow, gila keren sumbing cuy. Kita berada di antara dua gunung. Kalau yang ini gunungnya beda yang depanku nih. Empat gunung sekaligus kalau ini. Jembatan yang ini ya, apa namanya, sering dibicarakan orang itu. Oh iya. Bareng lagi sama bocah nih. Oh, gunung-gunungnya cuy. Gila tuh, udah bocah miring-miring ya. Udah. Tiap nyalip kenapa ketemu tikungan sih? Anjir. Ada 30. Cari yang adem. Foto dulu. Tap. A few moments later. Yuk guys,
pelan-pelan kita maju. Barusan berhenti di sekitaran tempat rest area Kledung. Ini di depan ada perbatasan antara Temanggung dan Wonosobo. Cuman Mas Adipas ternyata nggak bisa melanjutkan perjalanan karena ada halangan di rumah. Jadi udah ini rombongan terus ke Wonosobo tanpa Mas Adipas. Di sana udah nunggu Om Andri PW. Selamat datang Wonosobo Asri. Aku tuh masih penasaran sama jalan yang menuju Desa Blempem itu loh. Yang jalan menuju pendakian Gunung Kembang. Kalau nggak salah sih beloknya ke kanan ya. Cuman yang mana aku belum lihat. Berdampingan dengan R15 cuy. Sekali-kali R15 Fitri. Malah diasepin sama tangan-tangan ini. Maju deh sana satu-satu biarlah syuting. Iya, mulai muncul itu bocah mirah. Halo, stop. Kelihatan nggak sih itu rombongan? Iya, keren banget nih, Mas lewat pertambangan jembatan. Hampir semua terlihat. Miring cuy, itu ke sana. Hati-hati zona selamat sekolah. Nah itu di depan tuh sudah kelihatan pertigaan perempatan sore. Dan aku punya rencana, insya Allah ntar kalau ada kesempatan bisa riding sana itu lewat jalan Kaliwiro, terus tembusnya ke arah Selintang. Kita akan kanan, tapi harusnya ini konsolidasi dulu, banyak yang tinggal tadi di belakang. Diasepin sama Sarone, bulus mataku. Depan istirahat ya. Depan berhenti, oke yang ketinggal neng guri. Neng guri oke yang ketinggal. SPBU berhenti. Ngumpul ke sing burise. Sebenarnya aku pengen nih, tuker kalau nggak pakai GS, kalau nggak ya R15 itu. Kalau mungkin cuma sebentar, oh ini uang dari VW. Ngenteni suwe iki wong iki. Ngenteni suwe, Mas. Ngenteni suwe yo. Mas Arjuna masalah soalnya. Mas Arjuna masalah.